Cuma kalau dipotong satu, yang lain tidak pak akan hancur terbentuk. Sebab penyakitnya itu semua setan itu. Awas kawan-kawan, jangan alkis. Kita hanya ngasih simbol bahwa terbusuknya ULP mereka. Di situ aja udah. Ini kantor ULP, Pandeglang. Hancurnya pembangunan di Pandeglang itu akibat ULP mereka. Terus. Hidup pemuda. Hidup. Hidup. Mahasiswa. Hidup. Ingatkan kawan bahwa proses lelang di Kabupaten Pandeglang itu penuh dengan rekayasa kawan-kawan. Penuh dengan rekayasa saudara Roni dengan oknum pengusaha kawan-kawan. Sehingga kita atau pengusaha lokal yang ada di tempat mereka, pengusaha-pengusaha kecil itu sangat mustahil untuk memenangkan lelang di tempat mereka, kawan-kawan. Karena kantor korupsi lelang di tempat mereka sudah direkayasa. Hancur Pandeglang. Satu, tolong kepada Ibu Bupati Pandeglang, tolong cepat saudara Roni jadi ketua LP. Revisi semua anggota-anggotanya. Termasuk di situ adalah racun semua. Disinilah bilangnya racun di Pandeglang. Disinilah tidak adanya independen yang di sini. Di sini semua ULP ini udah gak benar. Pembangunan adanya proyek tender di Pandeglang, kalau udah caranya begini nggak usah diterangkan lagi, udah langsung membagikan aja. Satu hal yang perlu dicamkan oleh bapak-bapak semua dari bapak kepolisian, satu kejanggalan ada ULP ketika berkas masuk dari dinas pendidikan di sini langsung dibocorkan ke organisasi pengusaha. Ini ada apa? ULP dengan organisasi pengusaha perlu dilirik oleh penegak hukum ini. Bejatnya ULP dengan dinas pendidikan ketika masuk hukuman bisnya sudah ada, pemenangnya sudah ada. Apa ini yang dinamakan independen?